Aku udah balik lagi ke hotel, ini mau sarapan. Ternyata benar kata temanku ada menu baru untuk kru, yaitu avocado toast. Jadi aku tadi langsung minta dibungkus avocado toast. Tadi aku belanja habis $128.46 sama beli tiket apa sih namanya itu, tambah charge si kartunya Mas Ali, tambah saldo $10. Jadi isinya itu pertama pilihannya ada nih si fresh squeeze orange. Jadi itu ini jeruk ini fresh, katanya sih di squeeze gitu, makanya nggak bisa di refill ya kan, even makan di dalam restoran pun nggak bisa di refill. Terus ini dia B&B Tyson Corner Virginia Barrel and Brochel. Isinya apa aja? Pertama kita diberikan salad ya. Wah, saladnya kayak cucok nih ya. And then the second one, ini dia avocado toastnya. Toast itu roti avocado, jadi ada alpukatnya gitu, ada telurnya cikinyir-cikinyir. Oh, gitu ya. Terus apa lagi? Kosong, cuma ini aja cutleries. Oke, aku kamerakan dari kamera belakang ya, biar terlihat apa saja yang aku beli. Berantakan ya wak mejanya ya wes. Oh ya Allah, bentar dulu. Oke, begini ya. Ini ya, nih ada saladnya, orange juice fresh diperas langsung sama mbaknya, bapaknya, ibunya, masnya. Ini tote bagnya, ini toastnya tuh ada avocadonya. Udah nyela duluan aku. Yuk kita makan. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mubarik nana, fima rezak nana, wakima azabana. Pertama kita coba saladnya dulu. Ini saladnya, ini dressingnya. Umami. Dressingnya enak. Gak tahu ini apa. Tapi umami, umami. Gitu ya. Tuang semua rasa. Rasa segar dressingnya, nggak tahu apa ini. Ada parsley, la haula wala quwata, jatuh tomatnya. Sebenarnya di sini ada apa nih, radis apa sih namanya, udah lupa namanya apa. Timun tomat, kale, terus ada bayam. Ada kuaci. Kuacinya. Insyaallah enak banget. Ramen lettuce, tomat. Ada chia seed juga.
sausnya tadi tuh kayak vinegar lime sauce, ada parsley-nya, ada mint-nya dicop sama dia. Orange juice-nya. Gak sia-sia last flight aku sebelum visa aku habis, visa kru ya, visa turis masih ada setahun, tahun depan setahun lagi aku harus pakai visa turis aku sebelum aku di blacklist sama Amerika Serikat. Karena apa? Ini kan baru pertama kali aku bikin visa dikasih 5 tahun kan untuk visa turis. Jadi kalau dalam 5 tahun itu aku tidak memakai untuk traveling ke atau pergi ke Amerika, selanjutnya aku tuh bakal susah untuk dapetin visa Amerika event turis ataupun kru. Jadi aku harus coba minimal sekali ya, dua kali lah aku harus pergi. Gimana caranya aku harus. Sekarang kita coba toastnya. Toast. Wow. Ini telurnya ya. Di dalamnya itu ternyata ada cheese-nya. Ada cheese-nya, terus di bumbu ada parsley. Parsley yang kayak daun seledri ini tuh. Dikasih bumbu apa tuh gak tahu nih. Orange gitu. Nggak tahu apa, kayak bumbu kari gitu deh. Mari kita coba ya. Avokadonya di sini tuh, avokad tuh murah dan selalu aja ada, nggak pakai musiman ya. Makanya tuh aku beli avokad selalu ke US dan itu ke Washington Walmart, harus wajib nih avokadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tambah masih ada sisa-sisa saus. Tidak mau review. Udah. Ambil lihat pemandangan dari jendela. Itu roti gandum, ada biji-bijiannya itu with grown apa gitu namanya, nggak tahu lah, ada alpukatnya, creamy telurnya, ini harusnya ada garam gitu. Kasih parsley. Parah. Makan yang bagian tengah-tengah ini tuh aku deg-degan soalnya pas digigit pasti muncrat kan. Kita harus bersiap-siap. Meleleh dia. Wah, beda banget sih. Sayang banget. Ini Mas Ali kalau tahu menu ini pasti dia pilih ini deh. Percaya. Hmm.
kombinasinya tuh pas banget. Ini kan terlalu creamy dan malty ya. Terus abis gue gak tau enak, minum orange juice didampingin sama salad. Wah, kita koretin ya bahasanya tuh apa ya, koretin, koret, dikoretin, aku tahu dikoretin di apa. Last bite. Habis. Mantap. Habis. Enggak ini. Ini nyangin banget ya. Aku kasih nilai 10/10.